ada gelagat aneh Vicky Naki dan keluarganya saat bertemu di Pekanbaru. Di dalam instastory mamanya, terlihat Vicky Naki dan Bhatra Negara sedang berpelukan untuk melepas kepergian Vicky. Momen seperti ini mengingatkan kita saat sang ayah melepas kepergiannya ke Turki untuk kedua kalinya beberapa waktu lalu. Apakah keluarganya memang mengantar Vicky untuk balik ke Jakarta atau Vicky berpamitan dan meminta restu kepada orang tuanya untuk berangkat ke Turki lagi? Sebenarnya banyak kode Vicky akan ke Turki lagi. Seperti kita tahu, seharian kemarin Vicky tidak memposting apapun di instastory-nya. Vicky juga tidak seperti biasanya tidak upload video baru sejak 4 hari lalu. Dan seperti kita tahu juga kalau Tuba akan pergi ke Ankara dalam waktu dekat untuk kuliah. Jadi ada kemungkinan Vicky mengantarnya ke Ankara. Jadi di manakah Vicky saat ini? Apakah Vicky sedang di Jakarta? Atau akan ada surprise-surprise lagi dari Vicky yang tiba-tiba ada di Turki? Gimana pendapat kalian guys? Apakah Vicky ada di Jakarta atau ada di Turki? Cinta kamu membawamu kembali di sini menuai rindu memasuk peri bawa serta dirimu dirimu yang dulu mencintaiku apa